Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rakib dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Tetapi sekarang berada di Kabupaten Kampar, perbatasan dengan Pekanbaru. Tepatnya di Jalan Bupati kilometer 3, Desa Kualu. Inilah gedung Akademi Dakwah Indonesia. Nah, ini dua gedung. Akademi Dakwah Indonesia yang ada di Riau. Ini gedungnya namanya Gedung Saleh Yazid, mantan Gubernur Provinsi Riau. Ini gedungnya 5 tingkat. 5 tingkat masuk walet di atas. Oh, itu sarang walet di atas. Jadi Bapak Saleh Yazid, mantan gubernur ini, telah membuat gedung di sini untuk pendidikan. Nah, tetapi gedung ini bukan hanya untuk pendidikan, di atasnya sekali bisa dibisniskan untuk sarang walet. Nah, sarang walet bisa di sini, sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi. Nah, inilah sekarang ini ada Pak Dosen. Yup. Udah selesai ya? Ngambil anu gedung ini dulu. Ada juga walet di atas ya? Ada suara walet di atas. Kucing bawa kemana tuh? Mau dikorbankan? Kampus ADI, Akademi Dakwah Indonesia. Bapak tinggal Jalan Delima ya? Oh. Dekat masjid apa? Ikhlas? Al-Ikhlas. Luas juga tanah ini kan? Luas tanah ini. Bagusnya bikin anu di sini ya. Tempat minum-minum itu apa namanya? Jadi, tengah inilah ada warung pokoknya kan. Sekaligus perpustakaan. Gua agak cantik kan? Jadi penampilannya lebih anu. Lebih indah. Ini gedung ini tempat tinggal orang nampak. Ini ada orang nunggu. Mungkin sedang ke kebun. Ini untuk mahasiswa kan? Iya. Yang tinggal sini dulu pindah ke situ. Karena ini agak lebih mudah. Yalah, masuk ya. Ya, assalamualaikum. Apa lagi? Mana kawan-kawan? Lagi nunggu HP. Nunggu HP ya, iyalah. Kok seragam hitam-hitam? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sekarang berada di dalam kampus. Kampus ADI, Akademi Dakwah Indonesia. Inilah suasana di dalam kelas. Ya. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين وله
ونسله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. Sudah dapat habis semuanya? Apa bahasan kita hari ini? Membersihkan wibawa nabi-nabi yang difitnah oleh Bible. Bible katanya Nabi Daud mencuri istri orang. Nah, itu dibersihkan. Ya, Nabi Sulaiman katanya disesatkan oleh istri-istrinya sehingga dia tidak lagi menyembah Allah. Dia terdorong untuk menyembah berhala katanya. Ini apa ini? Apa tadi? Maksudnya ini, oh iya ini. Oh iya, melintang ya. Salah tengok. Tauhid 2, kita ketemu yang ke-8 ya. Iya, Ustaz. Besok kita meet ya. Satu lagi. Meet semester. Satu lagi. Iya, besok. Iya, minggu depan. Maksudnya minggu depan dia lagi. Oh, enggak. Enggak cocok nanti apanya? Enggak boleh, Ustaz. Hah? Enggak boleh. Ya, enggak sesuai. Hari ini tanggal 27 bulan 5. Asep. Asep hadir. Ilyas Yasin. Romiza hadir. Andi Samsidar hadir. Hadiroh itu kalau perempuan. Nah. Fatihah Nur hadir. Nah, kalau ibu-ibu hadiroh. Nah. Irma Suryani hadiroh. Tidak boleh hadir ya hadiroh. Junena. Nah, itu baru betul hadiroh. Terus Nabila hadiroh. Nurul Halimah hadiroh. Siapa tadi tidak masuk lagi? Kawan yang tadi? Siapa? Masih sakit? Siapa yang sakit? Yang satu lagi si? Ayah. Hah? Ayah. Hah? Yang keluar saya. Keluar. Keluar. Ada apa? Hah? Oh, udah berhenti. Dari kemarin. Oh, jadi datang kemari ngapa aja? Nggak nah, belajar lagi. Ah, baiklah. Sama-sama kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nah, itu dia. Alhamdulillahirabbil. Jadi kita bahas tentang membersihkan nama-nama nabi yang difitnah oleh Bible yang ada sekarang. Bukan Taurat dan Injil itu. Itu hanya Bible. Kalau Taurat dan Injil aja udah bersih. Nah, tapi yang Bible sekarang ini ngaku-ngakunya itu Taurat dan Injil oleh penulisnya, pencetaknya, padahal tidak. Cuma ada kandungan-kandungan ayat Injil dan Taurat sedikit di dalamnya. Kenapa? Karena penulisnya itu tidak ada sanadnya. Tak bersambung. Kemudian perawinya juga tidak jelas dari Bible itu. Kalau kita hadis jelas, nama perawinya jelas sanadnya. Nah itu makanya
Bible itu hanya sedikit yang bisa dipercayai. Nah, demikian dulu. Kita sambung mulai dari yang pertama ya. Kita sambung. Hafalannya masih? Masih ingat? Ah, itu dia. Siapa yang baca dulu? Junina bisa? Ah, coba. Itu dia. Siapa lagi? Romi bisa? Coba. Siapa lagi? Nabila mana? Fal, coba. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, kita lanjut, kita catat dulu ya.